seorang partisipan yang melakukan ritual pemberian darah ayam setiap Kliwon dan satu suruh untuk jenglot peliharaannya. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Gary, kelahiran tanggal 10. Pernah belajar ilmu gaib semenjak usia 18 tahun. Memelihara sosok jenglot. Konon, Gary juga sering kesurupan dan diganggu oleh sosok gaib. Apakah ini karma baik ataukah karma buruk di dalam dirinya? Jadi dari outer look-nya aja dia sudah menunjukkan bahwa Gary adalah seorang yang punya spiritual. Dari 10 dan 9 menjadi 19 itu adalah berguru spiritual. Apakah itu betul? Betul sekali. Betul sekali. Pertama mungkin saya senang seni gitu. Segala yang berbau seni saya senang, akhirnya saya berkecimpung di dunia spiritual yang bermain juga dengan seni. Saya ikut sebuah padepokan, pernah ikut lah sebuah padepokan. Di situ saya bermain ilmu kanuragan. Ya, di situ saya bermain magic mungkin dalam permainan debus gitu dan segala macam. Itulah mungkin. Saya melihat ada tulisan di sini nih. Ilmu kebal. Ha! 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 Semua fokus. Ha! Cukup, stop! Jadi cuma segini kemampuan murid-murid padepokan ini? Tunggu! Iya! Tunggu! Jangan lupa emosi, sabar! Lepas! Guru! Hah? Hamdan? Mau apa dia? Hamdan! Keterlaluan kamu! Cuma segini, ha? Kenapa, Gary? Kamu mau coba juga? Ayo maju! Duel dengan aku! Kamu memang bukan tandinganku, Gary. Begitu juga dengan kalian semua. Yang sudah terbukti, padepokanku lebih kuat. Hamdan, kamu telah mencoreng dari seni bela diri kami. Ini penghinaan buat kami. Nah, tahan dulu. Lawanmu bukanlah aku. Tetapi lawanmu adalah guruku. Aku hanya ingin melihat padepokan mana yang lebih hebat. Kamu, maju. Guru, kenapa atraksinya dipindahkan di sini? Bukankah seharusnya atraksinya ini dipindahkan di ini? Di padepokan kita? Sudahlah, Gary. Nanti aku jelaskan. Tapi kenapa, Guru? Karena masyarakat telah memilih padepokan ini untuk menjaga desa ini. Karena itulah atraksi dipindahkan ke sini untuk memikat banyak orang. Kamu, maju. Perhatikan ini. Gary, padepokanmu pasti tidak bisa kan melakukan atraksi seperti ini. Diam kamu, Hamdan. Ini pasti alasan kamu kan? Supaya atraksinya dipindahkan di sini, supaya padepokanmu laku. Iya kan? Stop! Aku minta, jangan pernah membantahku. Sekarang kamu pulang ke rumah dan renungkan kesalahan kamu selama 1 bulan. Setelah itu, kamu boleh kesini lagi untuk berlatih. Paham? Dapat dari mana itu, Mas? Jadi tetangga saya lah gitu kan, Bu, jarak berapa meter dari rumah. Dia sedang menggali sumur. Saya numpang main gitu kan ke rumahnya, hitung bantu-bantu. Dan secara nggak sengaja nemuin rambut pas ketika menggali, setelah dibersihkan ya itu. Siapa sih?
Kebetulan ya. Iya, Pak. Kamu baru turun kan dari Padepokan? Iya. Ah, bantuin bapaknya? Bantuin apa? Gali sumur. Gali sumur? Cuma tolong. Abdi teh baru balik dari Padepokan. Masa iya disuruh gali sumur? Atuh mau dibantu mah, atuh mah. Sebentar aja. Lakukan saja. Lakukan. Gimana? Iya deh, Pak. Ah, begitu atuh mah. Jadi semangat Bapak. Yuk, iya. Yuk, silakan. Sok. Ada apa ini? Kok ada rambutnya? Aku di sini. Suara itu lagi. Siapa ya? Gak ada orang dari tadi. Tapi suara itu. Suaranya dari sini. Kemana ya? Eh Gary, kamu tuh mau kemana? Ini sumur kok belum selesai? Eh malah jalan. Eh Gary, mau kemana kamu? Gary, kamu kok gak bilang ibu kalau mau pulang? Ibu teh senang sekali kamu pulang, nak. Gimana pelajaran apa aja yang sudah kamu terima di pesantren yang kamu bilang dulu itu? Hah? Maafin Gary, Bu. Gary terpaksa berbohong. Gary gak mau dihina terus sama orang-orang di kampung ini. Karena gak punya kemampuan debus. Padahal Bapak Gary dulu pemain debus. Kenapa diem, Ger? Iya, Bu. Pesantren lagi diliburin. Makanya Gary pulang. Ger, kenapa kamu diem, nak? Hah? Panas! 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 Jangan takut, Gary. Kamu dekat. Saya Lukas. Saya benda yang kamu temukan di dalam sumur dan kamu bawa pulang, Gary. Siapa kamu sebenarnya? Dahulu, aku adalah dukun santet yang dibakar hidup-hidup dan mati. Kamu sudah menyelamatkanku, Gary. Dan aku ingin membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah membakarku hidup-hidup. Enggak. Aku gak mau. Enggak, pergi kau. Aku mohon kepadamu. Baiklah. Aku akan membantumu.